usahawan kosmetik dan selebriti Safiey Ilias mengaku bersalah atas dua pertuduhan memiliki dan menjual produk tidak berdaftar mengikut peraturan 7-1-A, iaitu peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di Mahkamah Majistret di sini hari ini. Mahkamah memerintahkan Safiey 26 atau nama sebenarnya Muhammad Saifuddin Ilias membayar denda RM5,000 bagi pertuduhan pertama dan RM18,000 bagi pertuduhan kedua. Saya mengaku bersalah dan alhamdulillah kes sudah selesai. Saya juga sudah menjelaskan kesemua denda RM23,000 tadi. Apa yang boleh diperkatakan, saya harap perkara ini menjadi pengajaran bukan saja diri sendiri tapi orang lain juga. Saya tidak mahu memanjangkan lagi perkara ini demi menghormati undang-undang, katanya melalui petikan daripada Harian Metro. Mengenai dakwaan dirinya disabotas pihak tertentu, Safiey enggan mengulas lanjut. Macam dikatakan, saya tidak mahu memanjangkan isu ini. Saya mahu ia selesai cepat dan sebab itu saya mengaku bersalah. Terima kasih atas doa dan sokongan yang berterusan diberikan kepada saya, katanya. Terdahulu, Akhbar Harian Metro pernah melaporkan waran tangkap sudah dikeluarkan ke atas Safiey ekoran dia dua kali gagal hadir pada proceeding yang dijalankan. Apa pendapat anda? Dah tonton, jangan lupa like, komen yang murni dan share ya.